pembayaran biaya seleksi jalur mandiri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bisa menggunakan link aja. Mau tahu caranya? Simak video berikut ya. Pertama, buka aplikasi link aja. Masuk pada menu utama, lalu klik tombol lainnya. Pilih tombol pendidikan dan Kalijaga Muda dapat memilih perguruan tinggi. Pada menu perguruan tinggi, klik cari data atau slide down UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pilih pendaftaran S1 dan Kalijaga Muda dapat memilih jalur seleksi sesuai yang akan Kalijaga Muda ikuti. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk mengecek kembali detail transaksi dan metode pembayaran. Klik untuk konfirmasi. Dan setelah transaksi berhasil, Kalijaga Muda dapat klik untuk selesai. ID dan PIN PMB UIN Suka dapat Kalijaga Muda lihat di menu riwayat transaksi. Untuk dapat login pada sistem pendaftaran, Kalijaga Muda dapat mengaksesnya di admisi.uin-suka.ac.id. Masukkan ID dan PIN yang telah didapat dari transaksi pembayaran. Jangan lupa untuk mengisi formulir dengan mengisi data diri, upload foto formal, pilihan prodi, lalu cetak kartu. Pertanyaan seputar PMB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Kalijaga Muda dapat chat WhatsApp admin di nomor 081-7230-2020. Mari bergabung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kampus inklusif, kampus kebangsaan, dan moderasi beragama. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia.